siswa sekolah SMP dan SMA Yayasan Budi Luhur Mandiri yang bernaung di bawah LDI memperingati hari lahir Pancasila dengan upacara bendera. Ketua Senkom Kutai Timur bertindak sebagai pemimpin upacara. Hari lahir Pancasila mengambil tema gotong royong untuk membangun peradaban dan pertumbuhan global. Bagi LDI Kutai, hari lahir Pancasila bisa menjadi momentum untuk mawas diri bagi semua bangsa. Harapannya generus LDI Kutai Timur menerapkan perilaku yang menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, dan gotong royong dalam hidup berbangsa dan bernegara sesuai falsafah Pancasila.